Yo guys, back lagi dengan gue Henry and welcome to hayatodik.id. Guys, kali ini gue akan ajak kalian keliling-keliling Jakarta, ngiterin-ngiterin Jakarta. Karena banyak banget orang yang bilang Jakarta itu sekarang udah kayak Singapura, katanya udah mirip sama luar negeri, katanya. Makanya gue kali ini akan ngajakin kalian keliling Jakarta. Masih pada penasaran kan? Langsung aja kita cari tahu. Oke, belum intro. Oh ya, belum ya? Masuk intro. Jadi untuk destinasi yang pertama, sekiranya yang memiliki suasana seperti di luar negeri adalah Jembatan Pinisi ini nih guys. Yang dimana sesuai dengan namanya, JPO ini terinspirasi dari sebuah perahu layar Pinisi. JPO Pinisi ini juga memiliki semacam sensor di bagian anjungan yang bisa mendeteksi apabila lebih dari 50 orang. Maka sensornya akan berbunyi. Tujuannya agar bisa bergantian untuk menikmati anjungan di JPO Pinisi ini ya guys. Nah, pada malam hari, JPO Pinisi ini akan semakin indah nih. Karena dibalut dengan hiasan lampu yang menerangi sepanjang JPO ini. Dan pastinya nggak sedikit orang-orang yang melewati JPO ini sambil mengambil foto dan diposting ke sosial media. Karena tempat ini seperti di luar negeri nih guys kalau kita lihat-lihat. Kalian semua pasti udah tahu dengan tempat ini nih, yaitu berada di Jakarta Pusat, apalagi kalau bukan Bundaran HI. Kalau pada malam hari, Bundaran HI ini juga nggak kalah cakep dengan suasana di luar negeri nih. Selain dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit, Bundaran HI ini juga dihiasi dengan videotron-videotron besar yang semakin mempercantik wajah ibu kota kesayangan kita, yaitu Jakarta. Sama seperti JPO Pinisi, banyak pengunjung yang mengabadikan keindahan Bundaran HI ini nih guys. Gue yakin, buat kalian yang kesini pasti ngerasa spot ini memiliki vibe seperti di luar negeri nih guys.
selanjutnya nanti kita akan masuk ke Mall Sarina dan kita akan lihat Jakarta dari Skydeck Sarina, guys. Kita lihat habis ini. Yuk, ikutin terus. Nah, pada saat perjalanan menuju ke Skydeck Sarina, kita akan disuguhi oleh pemandangan videotron dari dua sisi berseberangan yang pastinya akan mempercantik tampilan kota Jakarta kita tercinta ini. Oke guys, sekarang gua udah ada di atas Skydeck-nya Sarina. Bisa teman-teman lihat, tuh di belakang juga ada videotron satu tuh, guys. Wih. Benar-benar di sini teman-teman bisa lihat tuh. Langsung kedengar suara hiruk pikuk keramaian aktivitas Jakarta pada malam hari ini. Itu depannya ada Bawaslu, kelihatan juga jadi bagus banget, jadi cantik banget kalau di atas sini, guys. Itu gedung-gedung pencakar langit kelihatan banget lampu-lampunya. Memang ya, Jakarta itu semakin sini semakin bagus, kuncup banget. Nah guys, kesimpulannya menurut kalian gimana nih untuk Jakarta sekarang ini? Apakah memang mirip luar negeri, mirip Singapura, atau mirip Tokyo? Tulis di kolom komentar ya, gue tunggu. Gue juga pengen ingetin ke kalian semua untuk subscribe channel ini. Karena banyak banget yang nonton video kita tapi belum subscribe nih guys. Jadi subscribe sekarang, biar kita lebih semangat untuk bikin konten yang lebih menarik. Oke, gue tunggu. Oke guys, see you in the next video. Ya, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel highelectronic.id untuk mendapatkan informasi terbaru seputar elektronik. Thank you for watching. See you in the next video. And ciao.